Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi penghasil dolar lagi ya guys. Di sini saya akan mencoba live withdraw dari sebuah aplikasi yang pernah saya review. Tapi sebelum masuk ke inti videonya ya guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya update video terbaru. Oke, kita langsung aja menuju ke aplikasinya guys. Nah, ini dia aplikasinya ManyJoy. Nah, bagi kalian yang belum daftar di aplikasi ini, silakan daftar di link deskripsi saya ya. Atau untuk cara pendaftarannya kalian bisa cek video saya sebelumnya. Untuk minimum withdraw di aplikasi ini adalah 30 dolar. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, bagi kalian yang belum download ataupun belum daftar, silakan klik yang link di deskripsi saya ataupun lihat tutorialnya di video saya sebelumnya. Oke, di sini ada iklannya ya, kita langsung skip aja. Ini iklannya 5 detik ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, balance saya di sini di atas itu 31 US dollar ya. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan ya bagaimana cara menghasilkan dolarnya ataupun koinnya karena saya sudah pernah review aplikasi ini. Jadi di sini saya akan langsung withdraw aja. Nah, untuk cara withdrawnya gimana? Oke, kita langsung klik aja di sini ya, di menu dolar ini kita klik withdraw. Oke, kita klik withdraw aja langsung. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, sebelum withdraw kalian harus apa namanya membaca peraturannya dulu ya di sini. Oke, ya, untuk yang ini cash withdrawal description ya. Ini apa namanya ya? Undang 6 teman untuk mendapat kesempatan menarik 30 US dollar sekali waktu ya. Maksudnya dalam sekali penarikan itu harus apa namanya? Mengundang 6 dulu ya, mengundang 6 teman dulu untuk baru bisa mengambil apa namanya? Penarikan sebesar 30 US dollar. Dan untuk 50 dolar kalian harus mengumpulkan ya apa namanya 50 US dollar dan kalian harus login itu selama 21 hari. Dan yang 100 dolar kalian harus login 35 hari. Dan apa namanya kita bisa lihat di sini instruction ya. Di bawah sini kalian bisa lihat ini peraturannya dulu dibaca ya. Apa namanya you will be paid ya, Anda akan dibayar dalam 1 hari kerja setelah permintaan penarikan diajukan. Jadi kalian akan dibayar, akan dikirimkan apa namanya sebesar US apa US dollar setelah kalian menarik itu dalam waktu 1 hari ya, setelah 1 hari apa namanya permintaan penarikan diajukan. Nah, yang kedua the maximum withdrawal amount ya 100 dolar, artinya jumlah penarikan maksimum adalah 100 US dollar per kali dan penarikan dibatasi hingga 2 kali sehari. Tidak peduli itu berhasil atau gagal, setelah waktu habis silahkan lakukan keesokan harinya. Oke, jadi di sini untuk penarikan 100 dolar itu ada limitnya, yaitu 2 kali dalam penarikan itu 2 kali sehari ya, itu limitnya untuk yang 100 dolar. Dan untuk gagal atau tidak ya itu nggak apa-apa ya guys, bukan masalah ya, karena kalian bisa menariknya keesokan harinya. Jadi saldo kalian masih utuh ya. Jika penarikan itu yang 100 dolar gagal, berarti yang kalian bisa narik di hari setelahnya ya jika gagal ya. Oke, di sini saya langsung aja klik withdraw ya karena saldo saya sudah mencapai 31,24 US dollar. Oke, saya akan langsung klik aja withdraw. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini kalian harus memasukkan alamat PayPal akun kalian ya. Dan apa namanya? Waduh, ada motor ya guys. Mohon maaf jadi ganggu ini ya. Dan apa namanya
kalian harus apa juga harus membaca peraturannya dulu agar sukses ya dalam penarikannya. Bisa kalian lihat di sini, bisa kalian yang saya link hari ini, please confirm your email address is valid ya. Artinya harap konfirmasi alamat email Anda yang valid ya. Jumlah penarikan akan tiba di akun PayPal Anda dalam 3 hari kerja ya. Berarti cukup lama juga ya, 3 hari kerja ya. Dan yang kedua, the email address cannot be changed on the confirm, please fill in carefully. Artinya alamat email tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi. Silakan isi dengan hati-hati ya. Alamat PayPal kalian di sini harus dengan hati-hati. Dan yang terakhir, please contact us if any question ya. Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan ya, Minijoy Customer Service. Oke, di sini saya akan langsung masukkan aja alamat PayPal saya ya. Nanti di sini saya blur ya untuk alamat. Enggak saya blur sih ya, karena enggak apa-apa ya. Mungkin nanti kalian ada yang mau donasi buat saya ya. Oke, saya ngarep. Oke, di sini saya akan langsung klik aja setelah itu bin ya. Oke, di sini saya akan langsung aja bin. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Semoga landing di akun PayPal kita. Bismillah. Oke, your PayPal account is ya benar ya. Terus di sini kita klik yang bin and withdraw. Oke, kita langsung klik aja. Oke, sukses ya guys. Oke, bisa kalian lihat sukses dan saldonya belum berkurang karena belum terkirim ya. Oke, kita bisa tunggu ya untuk masuknya. Oke, kita tunggu saja untuk masuk dan landing ke akun PayPal kita.